Penantian 40 tahun, penduduk-penduduk kampung MCA Gunung Lambak Keluang untuk mendapatkan hak milik tanah berakhir semalam apabila kerajaan negeri bersetuju mengurniakan tanah berkenaan kepada 317 penduduk yang layak. Menteri Besar Johor, Dato' Abdul Ghani Osman berkata, kerajaan negeri bersetuju memberi hak milik itu setelah mengambil kira bahawa penduduk telah menghuni kampung itu sejak sekian lama. Tuan-tuan pun dah ada di situ lama. Jadi kita nak kenakan syarat seperti begitu, maka dia akan lebih susah dan lebih rumit lagi. Maka kita longgarkan. Memberi hak milik ini berdasarkan kepada apa yang ada pada tanah tersebut. Dato' Abdul Ghani berkata demikian pada ucapannya sempena penyerahan notis 5A di Dewan Yap Tausa semalam. Beliau menasihatkan semua penerima membayar premium yang dikenakan secara serentak agar hak milik dapat dikeluarkan dengan segera, di samping memudahkan kerja-kerja mengukur dan menanam batu sempadan. Bagi mengurangkan beban penduduk, Dato' Abdul Ghani berkata, kerajaan negeri bersetuju memberi potongan harga sehingga 30% berdasarkan harga premium yang dikenakan. Kalau 60 tahun, kita diskaun 30%. 99 tahun, dia punya premium pun besar. Tapi 30% juga. Okey. Duduk sudah lama tunggulah. Kalau tak ada lapar itu tanah, kita bermaya susah. Saya mesti mahu angka itu 99 tahun ya. Lama. Bagus. Mai sudah tunggu 46 tahun dah. Maknanya sekarang maknanya thank you lah itu. Terima kasih itu Johor Bahru, Menteri Besar. Ha, semua satu kampung mi orang pun semua happy. Ha, maknanya thank you maya. Ha, mesti mahu bayar 99 tahun mi malah. Ada 30 tahun lebih. Lapak tanah kita hati mak gembira. Saya sekarang banyak rasa banyak gembira. Saya mau ingat mau angkat 99 tahunnya. Saya punya cucu pun boleh pakai.